Islam. Datuk Sopi, thank you follow. Selamat pagi, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Yus. Saya sokong Pak Yus. Terima kasih. Hati walaupun tak puas hati Pak Yus. Okey, sabar perasan. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Saya tak putus-putus buat live. Sabar perasan. Saya buat live untuk menceritakan tentang poin yang sama dalam beberapa hari ini. Dan poin-poin yang saya sampaikan tu, adalah poin yang sangat penting. Betul? Daripada pagi sampai pagi besok, Sebab apa? Baik ah. Yang pertama, Allah mesti selamat. Sebab yang pertama, setiap video-video poin-poin yang saya bagi itu, mereka telah report dan menyebabkan video tersebut delete. Allah mesti selamat. Waalaikumsalam yang bagi salam. Thank you. Like Halif. Okey. Satu Malaysia. Terbaik Pak Yus. Okey. Depa kata lepas tu video-video depa kita tak report dan diorang post mengikut selera depa. Video saya okey yang telah dipotong-potong mengikut selera depa. Jadi of course untuk memihak sebelah depa. Namun saya menyediakan video-video yang panjang 10 minit sambung supaya melihat penyampaian yang diberikan. Siapa yang faham? Siapa yang perasan benda tu? Allah mesti selamat. Kemudian okey, diorang ugut, mengugut saya dengan ugutan-ugutan macam budak-budak sekolah. Macam kita ni tak reti nak balas. Dan lagi depa buat, lagi gila aku buat. Sekali aku shoot 5-6 channel sekali aku bagi. Sebab apa? Sebab aku nak masyarakat jadi pengadil. Biar masyarakat boleh menilai apa sebenarnya yang ada dalam tu, apa yang mereka sedang lakukan, supaya masyarakat nampak benda yang jelas. Sebab apa? Mereka cuba membakar kemarahan orang-orang mereka untuk menghalalkan apa yang diorang buat. Faham ke faham? Jadi saya tak boleh berdiam diri. Sebab apa? Saya nak bagi tahu apa yang hampa buat tu adalah benda yang salah. Dan saya tetap akan menentang. Alang-alang celup pekasam biar sampai ke pangkalengan. Pasal apa hampa kata aku tak betul? Pasal apa yang tak betul itu hampa padam video-video aku? Kenapa hampa report? Dan saya tak pasang satu platform. Saya letak banyak platform. Sebab apa? TikTok memang dia macam tu. Sebab depan ni ada kat TikTok. Walaupun kita ada dekat YT, ada dekat Rumah Biru, ada kat YouTube Rumah Biru, kan? Namun saya tak jadikan TikTok ni alasan untuk saya tak boleh sampaikan. Bermakna live tu akan berjalan 24 jam. Siapa yang nampak? Dan hari pas ni depa tak boleh bagi alasan yang depa tak tahu cerita yang sebenar. Betul-betul? Allah mesti selamat. Nampak? Nampak tak? Alhamdulillah. Sebenarnya hampa yang lari daripada kenyataan. Hampa acah-acah konon hampa tak bersalah. Konon-konon acah-acah aku ni konon-konon penghina ulama. Siapa penghina ulama sebenarnya? Hampa lah penghina ulama. Masa hampa kecam, hampa kritik. Masa hampa kritik, Allah mesti saya hormat. Pemimpin-pemimpin, hampa kecam pemimpin-pemimpin. Mufti-mufti yang lagi atas daripada ulama. Pasal apa orang lain tak menggila macam apa gila? Sebab orang tak sembah mufti, yang apa faham? Sebab orang tak sembah mufti macam apa sembah ulama. Sebab tu cerita sembah ulama ni aku sampaikan. Dan aku cabar semua ustaz-ustaz, ilmuan-ilmuan agama tentang apa yang aku sampaikan. Kenapa orang lain tak menggila macam apa?
sebab orang lain tak sembah mufti. Nampak? Tapi hampa menggila konon nak kutip bagai apa semua. Hai? Hampa nak tunjuk apa? Ni. Hujah bersama hujah. Allah SWT. Muhammad. Faham? Hang boleh berhujah, hujah lah. Hang tak boleh berhujah, maknanya hang kalah. Hampa kata hampa dua lama. Awak hampa ketandusan hujah. Hampa kata, hampa ada ilmuan. Kononnya alim. Ada banyak ilmu. Orang attack hampa dengan ilmu. Hang jawab dengan ilmu lah. Hang kata, tok guru hadiawan ulama. Hampa kata, Ustaz Azahidu ulama. Tok guru hadiawan ada karamah. So, takut apa dengan hujah. Yang hampa jadi gila apa siapa? Berhujah. Orang datangkan dengan hujah, berhujah. Awak takut tak ada hujah? Cakap je lah tak ada hujah. Ni, Namrus, masa dia kalah dengan Nabi Ibrahim. Yang dia bakang Nabi Ibrahim tu sebab apa? Sebab kalah hujah lah. Faham tak? Inilah perangai-perangai dia, Pak. Bila kalah hujah, mula. Nak ambil tindakan. Dengan cara. Nafsu. Apalah. Tak ada maruah. Tak ada maruah. Hampa kira hampa punya berdengung, hampa punya ni. Ya. Orang lain pun tak mahu nak kira. Terang mana sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Dah kata ada ulama. Dah kata ilmu hebat. Balahlah dengan ilmu. Apa masalah? Ha? Siapa yang setuju? Apa masalah? Dah kata ilmu hampa tu hebat. Hampa ada tok guru. Ustaz-ustaz hampa. Berbaris ustaz-ustaz tok guru hampa. Mana dia? Ha? Sembang. Mana kata? Memang betul lah hampa tak ada hujah. Dah hampa memang kalah. Hampa kalah. Sebab apa? Sebab ulama hampa ulama jahat. Walaupun ada ilmu, ilmu itu tidak boleh membela dia sebab tindakan dia adalah tindakan jahat. Siapa yang faham, komen faham. Ha. Ni, Ustaz Zahid Rus, one way boleh lah. Try two way tengok. Duk tentam hang seorang ya. Mana pernah Ustaz Zahid Rus two way? Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada. Semua one way lah. Tak ada two way. Buat ceramah, hang cakap seorang, pepepepepepep, hang bubuh-bubuh, orang bodoh. My time orang kata, apa cakap macam tu? Datangkan dengan ilmu. Barulah ada nafiah dan pidah, barulah nampak. Ah, dayus. Ah, itu baru dayus nama dia. Ah, one way, ya. Ah. Tak hebat mana pun setakat one way. Hebat apa? Tu pun jangan nak sembang pasal debat. Belum debat pun dah kalah. Nak berdebat. Berani nak debat. Eh, tak debat lagi dah kalah lah. Debat konon. Kalau debat lah, maruah hilang oi. Maruah hilang. Siapa yang debat aku? Betul-betul kan nak debat sangat ni? Hah? Tok Singa? Berani nak debat ni? Siapa dia lagi nak berdebat? Boleh lah kita cakap atas ilmu. Tak apa. Boleh. Tak ada masalah. Ha. Pasal saya tengok video Tok Singa semalam. Pagi tadi saya tengok video Tok Singa. Tok Singa pun nak berdepan. Subhanallah. Macam ni ke Tok Singa? Come on lah Tok Singa. Kata dia ilmu. Kita faham Tok Singa hebat. Kita menghormati Tok Singa. Tapi kenapa Tok Singa jadi macam puak-puak ni? Hah? Sampai kata jumpa kat mana? Janji jumpa kat mana? Apa Tok Singa tunjuk standard macam ni? Tok Singa. Ni. Ni.
Tok Singa punya video. Saya semalam, kawan saya tunjuk. Saya semalam lepas live saya pergi makan. Tempat saya makan. Akidah atau tak akidah? Okey, kepada Ustaz Azhar Idrus. Daripada Ustaz Azhar Idrus mengajak orang menentang raja, menentang pemimpin kerajaan, supaya mereka melakukan dosa-dosa besar ini, lebih baik Ustaz makan. Astaghfirullahaladzim. Apa ni, Pak Yus? Pak Yus, saya dengan Pak Yus ni kawan tau, kawan dalam media sosial. Apa benda Pak Yus cakap ni? Kalau sekalipun Pak Yus tak setuju ungkapan Ustaz Azhar Idrus, tapi adakah sampai macam ni Ustaz Pak Yus nak menghina ahli ulama? Sampai macam ni Pak Yus nak menghina Ustaz Azhar Idrus? Kadang-kadang kita tak faham apa yang dia bercakap, kan? Ada cara kita nak teruk, ada cara kita nak cakap elok, bukan sampai cakap makan-makan macam ni semua. Saya nak beritahu kat Pak Yus, dan apa yang Ustaz Azhar Idrus cakap tu betul. Kita nak menegakkan agama Allah ni, kita tak perlu takutkan siapa pun. Raja, segala raja adalah Allah Subhanahu Taala. Maksud Ustaz Azhar Idrus tu lah, macam mana nak lawan, bukan lawan pi lawan perang tu. Lawan cara macam mana lawan politik lah. Saya ni bukan orang politik, Pak Yus. Tapi saya faham apa yang nak disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus. Walaupun mungkin setengah orang tak bersetuju, tak apalah, tapi cakap lah elok, komen lah elok. Dia tu orang alim. Banyak ilmu-ilmu dia yang banyak memberi manfaat kepada seluruh umat. Saya nak bagi satu yang kepada Pak Yus. Kalau Pak Yus nak lawan Ustaz Azhar Idrus, tak ada masalah. Dia orang yang hadapan dia. Saya bukan ahli politik, tapi saya tidak akan berdiam diri jika mana-mana ustaz, mana-mana ahli ulama dihina, dikutuk. Saya orang pertama, Pak Yus. Mai. Pak Yus nak lawan kan? Habak, tang mana saya turun. Saya tak ada masalah, Pak Yus. Pak Yus pun kenal saya macam mana, saya bukan cakap saja. Tapi kalau Pak Yus nak macam mana pun saya terima lah. Kan? Saya terima lah. Tapi jangan... jangan kuajak lah, Pak Yus. Jangan kuajak lah, Pak Yus. Nah? Kita bercakap ni, saya tak ada bermasalah dengan Pak Yus. Tapi bila Pak Yus sentuh saja alim ulama, sentuh saya Ustaz Azhar Idrus, saya dah berjanji, wallahi wa tallahi wa billahi, saya akan mempertahankan alim ulama hatta nyawa saya sendiri. Ini, ambil tahu Pak Yus, sikit Pak Yus. Nah? Cakap elok-elok Pak Yus. No? Mulut kita ni, Allah jadikan mulut kita ni elok-elok cakap untuk menunjukkan akhlak kita. Nabi SAW sendiri datang dengan membawa kepada akhlak. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ustaz Azhar Idrus. Okey, kita rewind balik. Daripada Ustaz Azhar Idrus mengajak orang menentang raja, menentang pemimpin kerajaan, supaya mereka melakukan dosa-dosa besar ini, lebih baik Ustaz makan. Astaghfirullahaladzim. Apa ni, Pak Yus? Pak Yus, saya dengan Pak Yus ni kawan tau, kawan dalam media sosial. Apa benda Pak Yus cakap ni? Kalau sekalipun Pak Yus tak setuju ungkapan Ustaz Azhar Idrus, tapi adakah sampai macam ni Ustaz Pak Yus nak menghina ahli ulama? Sampai macam ni Pak Yus nak menghina Ustaz Azhar Idrus? Kadang-kadang kita tak faham apa yang dia bercakap, kan? Ada cara kita nak teruk, ada cara kita nak cakap elok, bukan sampai cakap makan-makan macam ni semua. Saya nak beritahu kat Pak Yus, dan apa yang Ustaz Azhar Idrus cakap tu betul. Kita nak menegakkan agama Allah ni. Apa yang Ustaz Azhar Idrus cakap tu betul. Kita nak menegakkan agama Allah ni. Kita tak perlu takutkan siapa pun. Raja, segala raja adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud Ustaz Azhar Idrus tu lah, macam mana nak lawan, bukan lawan pi lawan perang tu. Lawan cara macam mana lawan politik lah. Saya dengar. Lawan macam mana lawan politik? Adakah Tok Singa tidak mendengar dengan jelas? Adakah Syahid itu lawan cara berpolitik? Ataupun lawan cara politik cara Syiah sehinggakan berlakunya Syahid? Adakah itu cara yang sebenarnya yang dikatakan politik? Tok Singa, orang macam Tok Singa kalau jawab macam ni, saya sangat-sangat sedih. Saya sangat-sangat, oh damn. Bukan orang politik, Pak Yus. Tapi saya faham apa yang nak disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus. Walaupun mungkin Tok Singa kata faham apa yang disampaikan Tok Singa, apa dia sampaikan Ustaz Idrus.
Tok Singa bias. Orang tak bersetuju, tak apalah, tapi cakap dah elok, komen lah dah elok. Ini bukan soal setuju ataupun tak. Ini soal salah. Mana boleh setuju ataupun tak ajak orang semua menentang kerajaan, menentang raja sehingga syahid. Adakah boleh kita kata setuju ataupun tidak? Itu adalah kesalahan, bukan pilihan. Ini adalah kesalahan, bukan pilihan. Salah tetap salah. Itu orang alim. Banyak ilmu-ilmu dia yang banyak memberi manfaat kepada seluruh umat. Saya nak bagi kita satu yang kau payus. Itu orang alim yang banyak dia cerita tentang ketuhanan. Tentang Tuhan yang mereka sekarang ni mereka rasa yang terbaik. Sehingga tidak boleh dikritik. Ulama-ulama mereka ni steady, tak boleh dikritik. Dia betul. Dia faham dengan cara dia. Kita tak faham. Ini adalah ciri-ciri penyembahan sebenarnya. Ustaz-ustaz, mana-mana ilmuan, jawab apa yang saya cakap sekarang. Kalau Pak Yus nak lawan Ustaz Zaidus, tak ada masalah. Dia orang yang hadapan dia. Saya bukan ahli politik, tapi saya tidak akan berdiam diri jika mana-mana ustaz, mana-mana ahli ulama dihina, dikutuk. Saya orang pertama, Pak Yus. Mai. Pak Yus. Tok Singa. Tok Singa. Tolong bercakap benar. Tok Singa, perkataan ini Tok Singa pernah keluarkan di hadapan seorang ustaz, seorang ulama yang Tok Singa di hadapan. Namun, apabila anak-anak seluang ni maki hamu dia, kutuk kata dekat ulama tu, Tok Singa saya tak nampak Tok Singa datang backup dia. Sebab apa? Sebab dia tidak bersetuju dengan PAS. Siapa tahu? Siapakah orang itu? Siapakah ulama itu? Siapakah ulama tersebut? Saya tak rasa saya seorang saja tengok. Tok Singa berjanji, Tok Singa di hadapan ulama tersebut, iaitu Ustaz Mohaizat. Tok Singa pernah minta ijazah pada dia dan Tok Singa kata di hadapan disan orang-orang PAS kecam Ustaz Mohaizat, di mana Tok Singa? Tok Singa! Tok Singa mungkir janji. Tok Singa tak bunyi apa-apa pun. Jika benar ada Tok Singa, tunjuk apa yang Tok Singa dah buat. Hari ini, bila kena dekat Ustaz Pah, dekat ulama Pah, Tok Singa bangkit nak ke hadapan. Sampai sanggup buat macam ni. Tok Singa, adakah Tok Singa hanya menghormati Ustaz Pah saja? Hanya memuja-muja ulama PAS saja sehingga sanggup mengorbankan nyawa, sedangkan ini adalah kebatilan Tok Singa. Tok Singa pernah berjanji dengan Ustaz Mohaizat di hadapan, di saat Ustaz Mohaizat dikecam, di mana Tok Singa? Selamat kan? Abang, tang mana saya turun. Saya tak ada masalah Pak Yus. Pak Yus pun kenal saya macam mana, saya bukan cakap saja. Tapi kalau Pak Yus nak macam mana pun saya terima lah. Saya terima lah. Tapi jangan... jangan kuajak lah, Pak Yus. Jangan kuajak. Tok Singa tak pernah bunyi dekat-dekat wampah yang kuajak dekat Ustaz Mahizat. Sebab Ustaz Mahizat tidak bersama dengan PAS. Sedangkan Tok Singa dah pergi berjumpa dengan Ustaz Mahizat. Ambil ijazah. Saya menanti Ustaz apa Tok Singa bela Ustaz Mahizat waktu tu. Saya tengah tunggu Tok Singa diam. Saya tak jumpa mana-mana video Tok Singa buat macam ni. Tapi bila Ustaz PAS, ulama PAS kena, Tok Singa bukan nak berhujah bentuk ilmu, tapi siap tanya saya tang mana pun tak apa. Level Tok Singa macam ni ya, Tok Singa. Level ni ya. Saya tahu Tok Singa orang yang berjasa dengan rakyat Malaysia. Saya sangat menghormati Tok Singa. Saya sayang dengan Tok Singa. Tapi apakah yang Tok Singa cakap ni benar? Benarkah apa yang Tok Singa buat ni? Tok Singa, benda yang berlaku atas platform,
selesai ke atas platform. Hujah dengan hujah. Siapa nampak? Hujah dengan hujah. Islam itu tentang ilmu. Tentang hujah. Benar tetap benar. Jangan jadi macam Namrus, Tok Singa. Namrus kalau hujah dengan Nabi Ibrahim, dia bakar Nabi Ibrahim. Mentang-mentang dia ada kuasa macam tu. Come on, Tok Singa. Saya tak salahkan Tok Singa kalau Tok Singa tak sub dengan ulama-ulama apa. Sebab apa? Bukan Tok Singa. Mereka macam orang kita, Tok Singa. Tok Guru, Tok Guru pondok pun terpedaya, Tok Singa. Ha? Tok Singa, bila kita dalam politik, kita tetap politik. Tapi hakikat ni kita bias dengan politik. Saya orang PAH, Tok Singa pun orang PAH. Tapi dalam bab ilmu, kebenaran kita tak boleh bias. Kita kena bercakap benar, Tok Singa. Saya harap Tok Singa cuba muhasabah diri. Kalau Tok Singa ada kelebihan ilmu-ilmu yang Tok Singa tengok-tengoklah sama. Tengok-tengoklah sama. Saya tahu Tok Singa bukan orang sembarangan. Tok Singa sangat penting untuk rakyat Malaysia. Tok Singa sangat berjasa. Tak ada sebab saya nak buat kat Tok Singa macam ni. Saya sampaikan dengan sampai dengan kasih sayang Tok Singa. Saya faham. Kita nak pecah tembok tu bukan mudah. Sebab apa? Sombong. Tadi pun Tok Singa cakap tak betul. Tok Singa kata Ustaz Azhirul cakap tentang politik sahaja. Politik kepala bana apa Tok Singa? Tumpah darah tu syahid. Come on Tok Singa. Saya faham kenapa Tok Singa buat macam ni. Saya faham. Siapa faham kenapa Tok Singa buat video ni? Dia bukan buat sebab kerelaan dia. Tok Singa tak buat video ni sebab kerelaan dia. Betul? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tok Singa lakukan semua ni sebab desakan daripada orang-orang Tok Singa. Tok Singa takkan nak duduk diam. Pak Yus buat macam tu dekat ulama kita. Tok Singa serba salah. Tok Singa tak ada jalan nak tolak. Boleh jadi semalam adalah yang terakhir. Semalam kalau Tok Singa masuk live saya, confirm Tok Singa tumbang. Memang tumbang hujan dengan saya malam. Sebab tu saya tak ambil. Saya tak angkat Tok Singa. Tapi kalau kali ni Tok Singa nak juga, tak apa. Tok Singa naik, insyaAllah. Saya bagi. Sebab Tok Singa profesional daripada yang lain, insyaAllah. Namun sebenarnya saya tak mau. Saya tak mau jatuhkan maruah Tok Singa. Sepatutnya orang macam Tok Singa ni orang yang kami kena hormat. Orang yang sangat berjasa. Kelebihannya ada pada Tok Singa ni tak ramai orang ada. Tok Singa punya hati yang baik. Cuma apa yang berlaku dekat Tok Singa tu adalah desakan saja. Nampak Tok Singa? Apabila kita bersebelah kebatilan, kita jadi serba salah kita nak buat benda tu. Kita nak telan mati mak luah mati bapa Tok Singa. Allahu Akbar. Depa memang nak kita berbala. Depa memang nak ayahanda semua ni berbala dengan kita. Depa nak tengok kita bergusti. Memang depa bakar kita. Tapi janganlah kita ni terpedaya dengan depa. Biarlah, depa tu tak ada apa-apa pun. Cuba kita tunjuk kita lebih berhemah. Biadab saya Tok Singa nampak, tapi kenapa biadab anak-anak buah daripada orang-orang PAH Ustaz apa ni Tok Singa tak bunyi?
Kalau betul teguran tu ada, selalu ingatkan, insyaAllah dia orang berubah. Come on, Tok Singa. Tak menguntungkan apa-apa, Tok Singa. Kita cari kebenaran. Kita bukan nak mentuhankan ulama-ulama. Tok Singa cakap tu tentang kemuliaan dia semua tu, itu mentuhankan dia. Itu hanya sekadar muliakan dia. Tapi kenapa tang ilmu tadi tidak dihujahkan? Kesilapan, kesalahan, kebenaran tidak dihujahkan. Kenapa cerita tentang apa dia, apa dia, apa dia? Brand apa? Ulama lah, ustaz lah, apa semua. Sedangkan benda yang dibuat salah. Itu konsep ketuhanan. Sampai kesilapan yang dia buat pun kita tak, sampai kita tak tahu nak jawab, kita kata apa? Dia tahu. Dia tahu lah dia Tok Guru. Sebab apa dia cakap tu, dia tahu lah. Tok Singa nak sampaikan ilmu pun, kalau ia pun sampaikan ilmu, bukan semua ilmu boleh sampaikan kepada orang yang ikut dan macam tu. Dia ada level-level juga. Mana boleh buat macam tu? Tok Singa faham maksud saya. Saya percaya Tok Singa faham. Tapi itu semua bias. Itu bukan tentang ilmu, tapi tentang penipuan. Apa yang cakap cuma nak backup saja Tok Singa. Mereka nak backup, ya. Sebab apa? Tu sembahan mereka. Tuhan mana boleh salah? Sedangkan terang-terang dia buat salah. Come on, Tok Singa. Saya tak tergabak buat apa yang saya buat sekarang. Tapi saya tengok ni. Ni saya tengok Tok Singa semalam ni. Saya tahu Tok Singa buat bukan kerelaan hati Tok Singa. Tapi kerana tak boleh nak elak desakan daripada anak buah-anak buah Tok Singa. Salah saya di mana, Tok Singa? Saya cuma menerangkan daripada Ustaz Azhar Idrus ajak orang berjihad. Jangan takut kat raja, lawan kerajaan. Jangan kira siapa mempertahankan ni bersama dengan PAH. Ustaz Azhar Idrus cakap lengkap, Tok Singa. Tak ada salah faham. Dia ajak berjihad untuk mati syahid. Tak ada salah faham pun kat situ. Memang jelas sangat apa yang dia sampaikan. Dan saya kata dekat Ustaz Azhar Idrus, Ustaz, benda ni berdosa buat macam ni. Ajak orang berjihad lawan raja, lawan kerajaan. Ahli sunnah wal jamaah tak macam ni. Bukan takat ustaz saja berdosa suruh mereka. Berdosa juga mereka melakukan dosa tersebut. Daripada dosa tu jadi dosa berjemaah. Ustaz Azhar Idrus makan babi je lah. Sekurang-kurangnya dosa tu hanya dosa ustaz saja. Kalau ustaz nak sangat buat dosa tu, makan babi sajalah Ustaz Azhar Idrus. Nak bagi jelas. Saya tak kata minum arak. Sebab arak raja kepada maksiat. Saya kata makan babi sebab dia tak mabuk. Beda dia kalau dia mabuk, sekali habis lagi teruk. Lala ni pun mereka dah mabuk. Sebab apa? Orang puji puja. Astaghfirullahalazim. Takkan Tok Singa tak tengok? Saya tak kisah itu pilihan Tok Singa bersama dengan PAH. Selagi Tok Singa
Selagi Tok Singa tidak melakukan kesalahan, kiriam. Ada je ustaz-ustaz pah yang tak melakukan kesalahan macam tu. Ustaz Yaakob tak buat macam tu. Ustaz Firdaus Al-Bushra. Madat, Ustaz Yaakob Madat. Dia buat kerja dia. Bagaimana fun kau orang? Buatlah. Tapi bila Tok Singa kat menafikan kesalahan tu dan tak jelas sebab tu, sebab apa tak jelas? Tok Singa kata apa? Dia tahulah dibuat, dia tahu. Apa dia Tok Singa? Dia tahu apa? Mana boleh kira dia tahu? Kita nak kita tahu. Hak dia tahu, dia tahu. Yang kita tahu ni kita nak tahu. Yang kita tahu dia ajak jihad. Lawan raja, lawan kerajaan. Eh, kita tak boleh dukmin dia tahu Tok Singa. Kita bukan budak macam dulu. Kita tua dah. Dulu Tok Singa, masa dia dengan DAP Tok Singa. Bila orang-orang kapiang baca ayat Quran, duduk dengan mereka, mereka kata okey Tok Singa. Waktu nama Allah tu, bila kata boleh letak dekat kitab mereka. Bila Tok Guru kita kata boleh. Kita apa ni kau Tok Guru? Tok Guru tahu. Bila mereka boleh berceramah kat masjid apa semua. Sedangkan kita sendiri mandi hadas tak boleh. Kita pelik. Tapi kita pakai Tok Guru tahu. Itu masa 2012, 2013 dulu ni. Sebelum tu lah. Bawah pada tu. Tapi hari ni Tok Singa. Tiba-tiba. Tak boleh. Come on Tok Singa. Kita tak boleh bias Tok Singa. Kebenaran tetap kebenaran. Kita bukan maksum Tok Singa. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Bukan mudah. Bukan mudah. Saya sang macam tu. Saya tak mahu mereka sembah dia. Saya cakap makan babi tu nak bagi tahu. Yang benda dia buat tu benda salah. Benda haram. Bukan saya kata, saya cadangkan daripada lepas tu baik makan babi. Dia nak makan tak makan dia punya pasal lah. Ada salah ke? Betul tak lebih baik makan babi daripada hasut orang? Kalau berlaku tumpah darah macam mana? Andai kata berlaku tumpah darah macam mana? Andai kata bila berlaku macam tu, Tok Singa pun turun sama. Berjihad. Macam mana? Adik-beradik saya. Sepupu sepapat saya. Pak menakan saya semua tu. Pergi turun berjihad macam mana? Kalau mereka terbunuh ataupun dibunuh macam mana? Sebab nak daripada syahid. Kena fikir benda ni Tok Singa. Jangan sebab kita nak bertuhankan seorang manusia. Kita sanggup korbankan kefahaman. Rosakkan pemikiran masyarakat orang-orang Islam. Benda ni tak boleh main-main Tok Singa. Ni benda serius sebab pernah berlaku. Bukan tak kat luar negara, dalam negara pun pernah berlaku Tok Singa. Allahu Akbar. Orang lain Tok Singa buat video macam ni, saya tak balas Tok Singa. Saya biar. Sebab saya anggap dia tak faham. Boleh jadi dia ambil masa untuk faham. Tapi dengan Tok Singa, saya sayang Tok Singa. Tok Singa sampai sanggup nak ajak saya pi jumpa tak mana-mana. Saya menentang ulama-ulama PAH, ulama-ulama SU, ulama-ulama jahat dengan PAH, bukan dengan kaki tangan, tapi dengan hujah cara Islam. Kenapa Tok Singa nak ajak saya jumpa bagai sampai saya pelik Tok Singa, pasal apa Tok Singa buat macam ni? Tok Singa tengok. Komen daripada dia. Takut, takut, takut. Sebab apa? Sebab dia nak kita berkelahi.
Dia nak kita berbalah. Ini bukan tentang pertarungan tubuh badan. Tentang kekuatan. Tapi tentang Allah. Tentang hak Islam. Hak Allah. Kata nak berjuang hak Islam. Ingat Tok Singa. Tok Singa janji apa dekat Ustaz Mahizat? Tok Singa kata depan dia. Di saat Ustaz Mahizat diserang oleh orang PAS. Tok Singa mana? Saya kecewa Tok Singa diam. Saya kecewa Ustaz Mahizat kena serang dulu. Tok Singa berdiam diri. Tapi tak apalah Tok Singa tak mau, tak mau tak apalah. Biar orang macam kami defend. Sebab kami tak boleh paksa. Itu pilihan Tok Singa. Kalau Tok Singa cakap, Tok Singa depan ulama, di mana janji Tok Singa dulu? Di hadapan Ustaz Mahizat Tok Singa. Astaghfirullahalazim. 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 Apa ingat senang? Tapi tak apalah. Anda kata mudah, ramai orang buat apa yang kita buat. Tapi saya percaya, apa yang Tok Singa sampaikan bukan daripada hati dia. Bukan. Dia tak boleh nak mengelak. Sebab dia somebody dalam PAS. Dia somebody dalam masyarakat. Tapi saya kena balas balik. Sebab saya kena tegakkan kebenaran. Saya balas bukan sebab saya nak lawan Tok Singa. Saya balas sebab kebenaran. Kan saya dah bagi tahu. Jika saya bersalah, buktikan saya didapati bersalah. Ada undang-undang. Ada hukum. Rujuk kepada Tok Guru, Tok Guru, Ustaz-Ustaz, di mana salah saya? Kan ada ilmu. Kan ada ilmuan di sana. Kenapa kita nak berdepan secara jahiliah? Sedangkan kita mengaku kita ilmiah, kita berilmu. Tapi kenapa bertindak secara jahiliah? Nak beradu tenaga bagai. Saya. Kadang-kadang hampa tak suka aku, lagi senang kerja aku sebenarnya. Tapi masalah dia, ini antara saya ikut-ikut saya, saya tak boleh nak buat benda ni sepatutnya. Sebab saya kena jaga nama Tok Singa. Tapi antara nak jaga agama saya ni, nak jaga Islam, nak jaga kebenaran, saya terpaksa Tok Singa, saya buat live ni. Saya terpaksa. Saya terpaksa. Tapi saya faham apa yang Tok Singa, saya tengok. Rupa Tok Singa pun, Tok Singa pun bukan buat sebab daripada hati Tok Singa. Tok Singa buat sebab viewer minta. Kalau Tok Singa nak buat, Tok Singa buat lama dah. Bukan baru yang ni, betul tak?
Yang setuju komen setuju. Kalau Tok Singa nak tegur saya macam ni lah. Dulu lagi dia buat. 2 tahun lepas dia buat lah. Hampir setuju lah. Tok Singa bukan niat dia nak cakap macam tu. Tapi dia terdesak. Kenapa tak datangkan alim-alim, ilmuan-ilmuan di sudut akademik, undang-undang, agama, falsafah apa semua pun keluar main. Tengok tang mana tak kena apa yang saya sampaikan selama 2 tahun lebih ni. Bukan saya padah pun. Semua saya record. Semua saya post. Kutip lah tang mana salah. Allahu Akbar. Ni kata pilihan. Saya pun ada, yang ni je pilihan saya. Yang saya boleh buat adalah menjawab dengan cara ni. Demi apa? Demi Islam. Tok Singa tak payah susun lah. Dia ulama ke, ilmuan ke, apa ke. Itu semua merujuk kepada ketuhanan, kepada menyembah saja. Sedangkan kita tak perlu sampai tahap macam tu. Sedangkan dia dah melakukan kesalahan. Bukan hari ini kesalahan. Berbagai-bagai kesalahan. Pada ulama-ulama apa? Tengok. Buka. Kita bukan orang jahil. Allahu Akbar. Kita bukan orang yang tak ada ilmu langsung. Habis-habis kalau keluar batas ilmu, kita tak boleh fikir. Kita kata, Tok Guru tahu. Jahanam Tok Singa. Tok Guru tahu. Ayat tu dah biasa Tok Singa, saya orang pah. Kita ikut Tok Guru je. Padahal hantu raya tu, dia hidup dengan Iran apa semua, bercampur apa semua tu. Tok Guru tahu. Come on. Sampai dia kata Syiah tu mazhab. Tok Guru tahu. Duk pakai Tok Guru tahu. Tok Singa, kita kuih hanyut Tok Singa. Hanyut kita Tok Singa. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Saya tadi ingat nak buat apa yang saya buat. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Tapi pasal hampa tulis nama Tok Singa tak saat ni. Kalau hampa tak tulis nama Tok Singa tak saat ni. Tok Singa carilah apalah. Eh, come on lah. Hampa tak payah nak laga-lagakan kami lah. Hey, aku nak bak kampar. Aku tahu Tok Guru hang batu api. Aku tahu Tok Guru hang batu api. Tapi hang tak payah laga-laga dengan kami. Hang tak payah duk tunggu-tunggu. 2 tahun lebih aku tunggu. Pergi mampus hang punya tunggu. Tunggu. Macam pelang. Astaghfirullahaladzim. Janganlah nak mentuhankan ulama hamba tu. Nah, tak payah. Ingat Allah. Kalau nak kira macam tu eh. Tok Singa. Nak kira macam tu ni hamba semua. Ni Azazil tu Tok Guru para malaikat. Hampa tahu ke Azazil siapa dia? Tok Guru para malaikat.
ada ilmu. Dia buat salah tak? Salah tetap salah. Dahlah buat salah. Tak mau mengaku salah. Minta ke Allah, ya Allah, aku nak sesatkan anak-anak Adam. Minta izin nak sesatkan punya biadab. Wallahi aku lipah perangai iblis biji. Ambil rasuah, wallahi aku lipah. Memang aku lawan. Okey tak kita lawan di sudut hujah dan ilmu? Kita menyerang ulama-ulama dia bukan dengan kaki tangan. Kita lawan ulama-ulama dia dengan ilmu. Takut apa ulama hampa berilmu? Ulama kot. Tok guru kot. Takkan dengan ilmu pun tak boleh. Dah tentulah gedung ilmu ada dekat dia. Pasal apa tak berhujah dengan ilmu? Sampaikan dengan ilmu. Yang nak buat perangai jahiliah pasal apa? Allahuakbar. Ni tak nak lawan dengan darah lah, apalah, ajak jumpa lah. Hei, bodoh lah. Bila tak boleh hujah, ajak berkelahi. Kalau hujah ajak berkelahi, perangai macam Namrus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku baru nak buat kerja. Macam ni pula. Astaghfirullahaladzim. Saya terpaksa aku sini. Kalau budak-budak tak bunyi tadi, saya tak bunyi. Tapi budak-budak tadi ada perasan. Dia boleh lagakan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tuan. Minta maaf tuan. Saya ingat saya dah edit dah. Memang edit tapi hak tu saya sebenarnya saya kunci. Rupanya saya buka kunci dia. Allah. Tapi okeylah sebab view tak banyak kan. Hak tu view tak banyak. Banyak. Tak banyak alhamdulillah. Saya pun kebetulan saya tengok tu kan. Ya. Yeah. Memanglah payu tu buat tutup dengan ibu jari tapi Ternampak sikit juga. Sebab yang saya edit tu video lain bukan yang tu rupanya. Ha tu yang saya kunci. Baik tuan, ni kita di hari keberapa ni? Allah mesti selamat. Ini kalau ikutkan dah hari Selasa yang baru ni dah genap sebulan lah. Okey. Jadi hari ni dah hari Sabtu dah sebulan. Maksudnya Rabu, kami Jumaat dah sebulan maksud sebulan 4 hari lah. Sebulan 4 hari. Baik tuan, dengan sebulan 4 hari ni macam mana perkembangan dia? Allah. Itulah saya ada tadi masukkan apa WhatsApp tadi saya hantar kan. Itu benda tu. Apa ni hepati ya? Tadi saya ada hantar WhatsApp maklumkan tentang apa. Ni gambar apa ni? Hepati dia ke apa ni? Bukan. Malam tadi. Okey. Anak saya tu dia macam keluar lendi macam berdarah dari hidung. Saya tak tahulah adakah ini tindak balas rupa tu, saya tak tahulah. Saya sebelum ni pun tak pernah pun saya, tapi darah tu darah beku tu, darah lama tu. Darah macam darah macam warna tu macam warna yang rupa tu ni warna gelap. Tapi yang pada apa sapu tangan yang saya send gambar tu kan. Itulah saya tengok. Tapi rasanya bukan herba ni. Bukan. Maksudnya darah dari hidung dia lah. Saya nak tanya, anak ada kesedung teruk? Dia sebelum ni
Tak ada juga. Dia tak pernah, dia tak ada. Dia cuma dalam 2-3 hari ni dia ada cirit-cirit adalah. Okey. Cirit. Lepas tu dia macam rasa lawyer, dia macam rasa lawyer. Lawyer dia tu tak usus sampai ke tahap, bukan bukan tak tapi tak sampai ke tahap dia muntah. Dia tak muntah, tak muntah. Yang tu masalah usus. Masalah usus ya. Tak tahulah sama ada dia. Tapi dia cirit lah. Maksudnya dia cirit ni ambil masa dalam masa sebulan lah. Sebelum ni pun ada juga. Right. Yang awal-awal minggu tu ada juga. Tapi ya, sebab bila Pak Yus minta ditambah dos pada 20 titik tu. Baik. Itulah dia nampak lagi kerap lah pergi ke tandas tu. Tapi ya, memang tahu dah dia ada apa cirit lah. Baik. Sebab ada. Jadi cuma itulah. Dari segi dia tahu lagi dia, kita dia tahu tak yang kita rawat dia sekarang? Tak tahu. Saya masih lagi tak ada peluang untuk bercakap dengan dia sebab dia okay. Memang tak banyak bercakap. Walaupun dia tak tahu macam mana tu tengok perubahannya. Saya tengok memang positif lah sekarang ni, dah bertambah baik. Pagi tadi pun dia keluar makan pun dah boleh lah. Sebelum ni cuma dia makan kan dia kurang nasi. Dia lebih berselera makan roti dengan buah-buahan. Memang saya beli setiap hampir kata setiap apa selang 2 hari saya beli buah. Bila habis saya beli, memang saya nampak memang dia sukalah makan buah-buahan ni. Tukar-tukarlah jenis buah-buahan ni kan. Nasi dia kurang sikit lah. Dia ada makan yang tapi tak seperti sebelum ni lah. Cuma dia punya selera tu dah macam dah bertukar lah. Dia lebih suka. Jadi saya banyak beli roti lah. Roti, sebab bila beli roti memang makan lah. Makan habis-habis. Jadi dengan buah-buahan, nasi dia makan juga. Tapi kurang lah banding dengan sebelum ni. Baik. Kemudian dia punya emosi lebih stabil lah. Maksudnya lebih stabil tu dulu macam mana, sekarang macam mana? Kalau sebelum ini, sebelum saya bawa balik dia ke kemari, dia agresif. Dia macam macam pun, kalau kita nak cakap pun payah lah. Dia sebab macam dia terlalu emosional kan. Emosional, mudah marah. Macam dia rasa kalau kita cakap apa, kita cakap benda yang betul pun dia macam rasa dia, macam terasa dia, dia macam mudah tersinggung. Dia mudah tersinggung. Ya, faham. Mudah betul. Dia sensitif. Dia mudah. Kadang kita tak ada tak ada apa pun. Kita tak ada pun, kita tak ada cerita pasal dia. Jadi dia yang terasa. Dia terasa. Itu normal. Hak tu syabu. Syabu memang macam tu. Oh, ya ke. Okey. Kebelakangan ni, sebulan tak lebih ni tuan tengok. Yang tu macam mana? Yang emosi tadi ni. Tersinggung tadi. Dah kurang dah lah. Tak ada lah. Tak ada dah agresif dah lah. Tak ada macam tu lah. Tak ada sensitif dah sangat lah. Cuma dia masih lagi kurang bercakap ni. Kurang cakap masa banyak, lebih banyak masa dia dalam bilik lah. Sebab dia pun sebelum ni yang dalam keadaan normal dia bukan macam itulah. Walaupun dia tak banyak kawan, tapi tak ada lagi banyak masa dalam bilik. Sebenarnya dia ni pun ada masalah macam anxiety juga. Dia ada anxiety macam ayolah apa, tekanan dulu masa kerja kan. Dia ada mungkin kan situasi tempat kerja ke, ataupun dia punya apa tu, kepribadian dia nak excellent. Jadi walaupun dia dah perform tapi dia rasa tak capai lagi. Dia mungkin akhirnya dia meletakkan diri dia dalam situasi tu. Jadi tu yang memang dia ada anxiety tu lah. Saya tak rasa macam tu rasanya. Saya tak rasa macam tu. Sebab sebab orang biasa dia tak boleh access dengan dadah. Dadah biasanya tak ada orang nak pergi, saya saja nak access dengan dadah. Tapi biasanya logik dia, dadah tu datang access pada kita. Jadi boleh jadi ada somebody bagi dekat dia. Macam tu. Itu pun dia ada buat pengakuan. Kan. Jadi bila dia dah kena benda tu, di awal apa, masa saya mula kontak Pak Yus, memang saya dah ada maklumkan tentang perkara ini. Maksudnya dia ni golongan profesional. Maksudnya dia punya golongan atasan ni memang ada benda tu. Macam ni tuan, orang yang atasan dia ada duit. Macam kita ni, tak kira siapa saja, jika kita berduit, berhati-hati,
Yeah. Sebab apa? Bukan hati-hati macam mana? Kita kena tahu orang nak main. Maksudnya dia nak main ni, dia nak kita belanja untuk benda tu sebab kita mampu. Dia nak sedut duit kita tu dengan cara dia bagi dadah. Nampak? Sebab tu banyak yang berlaku kepada orang-orang yang orang yang high end apa semua. Memang mereka lebih mudah kena daripada orang biasa. Itu yang saya macam pada peringkat awam betul tu, memang saya seolah macam saya macam tak boleh terima lah kan. Macam mana dah orang yang berjaya dari segi kerjaya dia boleh terjebak dalam pancah ni kan. Tapi kita apa benda buat, benda tu dah jadi, kita terpaksa terima hakikat. Dia boleh cerita dia boleh cerita nanti, insyaAllah dia boleh cerita nanti selepas dia dah tahu dia dah sihat, nanti dia boleh cerita balik. Macam mana benda tu. Sebab yang ni mengikut saya punya research, bila saya tanya sebenarnya yang pernah ni, tak ada seorang pun yang saja-saja cari dadah. Tak ada. Biasanya dadah tu akses. Ada dadah tu akses dengan cara berbagai-bagai lah. Cara bagi aku nak kerja lebih, ni kau ambil benda ni. Dia tak tahu benda tu apa. Macam tu contoh. Tapi biasanya yang tu yang berlaku. Kalau isu dadah, itu yang berlaku. So tuan tengok dengan perubahan rupa parah dia macam mana, badan dia macam mana? Badan dia kira maintain juga lah, tak adalah terlalu nampak. Sebelum ni sebelum saya bawa balik, memang dia dah tak banyak makan, berkurung dia memang macam kong lah muka semua. Yalah, kita dah tengok macam tak terurus kan. Baik. Hari ni dah nampak. Dah nampak lah perubahan dia, air muka tu dah nampak lah, dah berisi sikit lah. Dah berisi sikit lah. Cuma itulah, cuma dia ni kurang bercakap. Ya. Memang dulu dia kurang bercakap ke ataupun selepas ni? Selepas inilah. Maksudnya sebelum ni normal dia, memang dia yang memang apa, kita tahu lah ramah jugalah orang. Cuma dan juga apa, memanglah dia dia tak banyak kawan. Ada masa memang dia banyak masa dalam bilik, tapi adalah macam sekarang ni lebih banyak dengan kita pun orang cakap dah kan. Ada dia sekarang ni ajak keluar-keluar ke, dia nak ada minta apa-apa ke, dia bersorak untuk nak sesuatu? Tak ada lah. Itu yang last kali dia ajak keluar, ialah nak ajak keluar, dia nak pergi minum dan tempat kami bawa je lah kan. Jadi kita pun memang nak galakkan dia keluar dan tengok dunia luar sekarang ni. Itu pun apa yang saya nak dia lihat balik yang normal dia kan. Sebab sebelum ni pun memang dia banyak aktiviti luar juga kan. Dia rajin melancung dan sebagainya. Tapi sekarang ni dia banyak habis masa dalam bilik. Tak banyak bercakap, itu je lah. Dan sekarang buat masa ni oleh kerana keadaan ni, dia memang tak boleh buat kerja lah. Jadi dia buat masa ni memang tak ada kerja lah. Duduk di rumah saya pun tak apalah. Yang penting kita nak pulihkan dia dulu. Nak pulihkan dia dulu. So kalau yang berbaki sekarang macam mana? Berbaki herba tu macam mana? Ada baki? Ada sikit lagi, yang botol apa, yang titisan tu, botol kedua titik lah sebenarnya. Ada sikit lagi lah. Tuan bagi ubat titik ni yang ni. Yang terbaru. Sebab yang terbaru ni ialah yang Pak Yus sarankan kan, bagi 20 titik. Bagi 20 Saya memang semalam dia minum habis. Maknya bancuh dan letak memang habislah yang air kita bancuh tu. Walaupun tanpa pengetahuan dia. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan lebih positif. InsyaAllah tuan. Istiqamah. Saya memang yakinlah dengan apa Pak Yu. InsyaAllah walaupun dia ambil masa, walaupun dah sebulan lebih. Agak lambat jugalah. Yalah dia tak tahu kan. sebab dia tak tahu yang beza tu. Saya pun ada bercakap dengan orang rumah, mungkin beza kisah anak kita ni dengan kes-kes yang kita tengok apa testimoni Pak Yu tu. Gunakan kes tu dalam pengetahuan apa yang pesakit tu. Ada juga yang tak tahu. Cumanya lepas tu dia makin faham, dia makin tahu. Dia makin tahu macam tu. Itulah saya pun nak tunggu juga saat itu dia sendiri datang buka buka cerita, buka belum minta buat masa ni belum lagi lah. Apalah, kami akan teruskan dengan apa yang mana ada lagi tu. Cerita dengan saya tuan, insyaAllah buat sampai clear. Kita buat, kita tak ada alasan, buat sampai berjaya.
Ya, memang itulah misi saya ya, dengan yang tu kan. Kita nak memang itulah kita nak tolong anak kita ni kan. Memang usaha all out lah ni. Saya ni jenis degil. saya ni jenis degil kan. Saya memang kalau saya nak buat sampai selesai. Buat anak ni insyaAllah sampai pulih. Selebih terserah kat Allah, tapi kita kena tunjuk degil ni usaha kita tu insyaAllah. Buatlah kat mana pun, mudah-mudahan insyaAllah kan. Saya pun yakin lah. Allah Akbar, alhamdulillah insyaAllah kan. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan muakkan rezeki, dipermudahkan pulihan anak tu insyaAllah. Okay, baik, terima kasih banyak tuan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yus. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak ada masalah nak berpolitik. Saya tak ada apa-apa kepentingan saya nak berpolitik. Apa yang saya buat demi agama saya. Saya lawan PAH bukan sebab politik. Nak politik, saya dah keluar 10 tahun dulu lagi dah. Saya dah keluar 20 tahun dulu lagi dah. Jika benar saya nak berpolitik. Apa tak payah acah-acah aku berpolitik. Aku lawan apa sebab apa? Musuh Islam. Aku lawan PAH ni sebab PAH musuh Islam. Bukan sebab aku berpolitik. Apa tak usah acah-acah nak sembang politik dengan aku. Aku lawan PAH sebab PAH musuh Islam. Memang PAH serang Islam daripada dulu. Sebab tu aku cakap orang PAH orang baik. Apa tengok tu singa? Dia orang baik. Tapi dia orang PAH. Yang jahat tu PAS. Ha, tengok. Nak jaga PAH. Nak kena jadi apa? Nampak? Sebab nak jaga PAH. Jadi apa? Apa tengok sendiri ya? Apa tak payahlah. Hak duk DM aku tak payahlah. Aku tak kenal hampa pun. Aku tak ada urusan dengan hampa. Tiba-tiba ha, nak babitkan aku dengan hampa apa siapa? Ada aku kenal hampa? Ha, nak melinting aku tu hanya pasal ya? Ha, nak pegang kat aku hanya pasal ya? Aku kan kacau hidup hang pun. Aku kacau hang pun. Waalaikumsalam. Saat-saat ni. Anuat ni? Hang anuat. Aku tengok saat macam hang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Pergi mampus lah punya tunggu masa. Budak Rabina. Lani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Allahu Halo. Halo, assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya Pak Yu cakap ni. Oh ya ya Pak Yu. Halo rumah apa cerita tadi. Itulah Pak Yu. Bau kesempatan. Dah tahu kan? Itulah. Tu saya kata, cerita keadaan anak tu macam mana saya nak tahu. Sebab selama ni kita WhatsApp pun berapa hari lah. Lama, banyak hari kan? Oh, mak saya ada WhatsApp tu. Tapi ni baru first time boleh call. Itulah, nampak you sibuk. Yeah. Sorry lah tuan, sorry. Dalam, malu tuan cakap dalam ini. Apa. Betul. Pakai duduk mana? Sepatutnya saya kena sibuk benda ni, bukan sibuk dengan benda tu. Tapi dia buat macam mana? Nak kena jaga dua-dua. Oh. Allah mana? Ya? Saya. Duduk mana? Saya dekat Semenye. Semenye. Kalau tinggal dengar, suara tun, suara asal orang Kedah kan? Memang suara orang Kedah. Saya orang Langgak. Beranak Sungai Tiang. Besar kat Langgak. Oh, Sungai Tiang. Saya ni orang rumah saya orang Benar Baru. Oh, gitu. Benar Baru, Kedah. Benar Baru, Kedah lah. Hujung-hujung Kedah. Hujung-hujung. Badan Perak. Sungai Tiang pun semua saya tahu lah. Saya pun nak pergi sana. Oh, iya ke? Ada kawan.
Ni saya pendek cerita no. Baik, boleh boleh. Anak saya ni, anak saya ni umur dah 36 tahun ni. Baik, 36. Dia ni daripada sekolah menengah je dia ada syokok apa tu. Yang sahihnya dia ambil benda ni bila dah kerja lah. Bila kerja jadi tenaga pengajar kat Kiat Marau. Baik. Rasa 15 tahun dah lah, lebih kurang lah. Dia dah kahwin lah ni, dua kali kahwin lah. Kahwin yang pertama pun gagal buat benda ni lah. Cerai, lepas tu kita hantar dia pusat pemulihan swasta. Yang dekat ni kat ni, belah-belah Kajang ni. Pusat pemulihan swasta berapa tahun? Pusat pemulihan swasta dia kalau ikut dia 6 bulan, 7 bulan je lah. Baik. Lepas tu keluar pada tu kita hantar pergi Kelantan. Duduk dia lari. Pilok Sik pun dah lari. Empat. Tak kat pondok Sik je kan, lari. Lepas tu balik mai sini dia kerja lah, kerja suka masak lah apa, dia sangkut lah dengan perempuan baru punya orang ni, cikgu. Kawin. Ya. Kawin ni nak kenal kat benda tu. Lepas tu kita posa masuk pusat lah. Masuk pusat Santi dekat Jelebu tu. Dua lelaki bini? Ada lelaki dia lah. Dia ni lah si anak saya ni. Bini dia tak ada masalah. Bini dia tak ada masalah. Bini dia tak ada masalah. Iya, iya, iya. Itu dah kahwin dengan ni dapat anak dua orang. Dulu tu kenal lagi lah, tak boleh nak tirai. Lah dia ada mana? Kenal tak? Ada kat Johor, kat tempat Johor. Baik. Jadi rumah tangga pun kontrolsi lah ni, duk kena halau dengan bini lah apa tidur. Mata lah dah. Oh gitu. Okey, boleh halau. Okey, macam ni tuan, macam ni. Nanti treatment ni kita postkan dekat dia kat sana, nanti isteri dia bagilah. Okay. Kalau anda kata dia kena halau, mananya dia jenis tak melawanlah. Dia jenis tak melawan. Tak melawanlah. Dia tak melawan. Jadinya bila boleh halau dia tu, dia boleh tidur, mengata maknanya dia tak melawan. Bila tak melawan, jika bila kata kita suruh dia buat treatment, dia boleh buatlah. Okey. Kan? Jadi benda ni mudah. Benda kata mudah cara ni. Maksudnya daripada sini saya postkan ke sana. Sampai sana saya bagi tahu dekat menantu buat macam-macam mana dia buat. Dia buat ya? Dia boleh handle. InsyaAllah. Okey. Cepat apa you punya ni, dia apa tu? Ubat dia macam mana? Saya memang ada tool, saya ada method untuk buang dadah dalam badan. Saya tak tunjuk lah. Bila saya tunjuk saya jadi isu macam-macam. Kan? Cumanya orang yang dapat tu saja yang tahu. Oh iya ke? Bila dah dapat, ambil gambar, send dekat saya tengok cukup, baru saya bagi tahu step by step macam mana cara nak guna. Okey. Lepas tu daripada hari pertama, hari kedua tu saya nak tahulah perkembangan dia tu macam mana. Okey. Lepas tu kita timing lah, kita tengoklah kesesuaian dia macam mana. Ada setengah awal tu dah clear, ada setengah ambil masa. Kan? Kita dah tengok timing, boleh jadi saya akan upgrade dia punya cara bagi apa semua. Lagu tu lah. Okey. Dia bukan tentukan terus tentu yang ni tak. Maksudnya kita tengok timing pertama. Paling sikit kita main macam ni. Tengok macam mana. Kalau kata okey, kita maintain. Kalau tak okey, kita up sikit. Maknanya treatment dia melalui bagi ubat lah. Ya. Tapi tak boleh kata ubat lah. Saya bukan doktor. Tak boleh salah. Tak payah jumpa Pak Mo. Tak. Dia orang tak jumpa saya. Hak mana tuan tengok video-video mana jumpa saya pun. Ada pusat ke apa kan? Tak. Sebab dia nak jumpa saya pun nak kena bayar fee jumpa dengan saya pula. Sejam 1,000 pula. Kan? Tapi tak apalah hak tu. Lah ni macam ni tuan, utamakan rawatan. Kalau kata tuan ni dengan saya pun kita boleh buat apa orang tak ada tang ni. Baik barang hantar sana, kita start habis cerita. Kita tengok perubahan macam mana. Tuan jumpa saya ni bila? Dah rumah saya lah dia tu. Godek-godek Facebook dia nampak. Ni Pak Mo payuh lah. Ya. Dia jumpa tu dia cakap saya kan.
apa kita sudah sembang. Betul lah, tu lah dia ada cerita saya dari segi kos tu lah memang. Ha, ha. Dia punya kos, yeah. Macam mana Pak Yus? Okey, kos dia RM11,700 tu eh. Oh, tu ubat dia okay, lah. Okey, ha. Jadi nanti bila tuan, tuan nak buat full payment ke nak buat 50%, RM6,000? Oh, saya nak kena nanti. Tak lah. Apa, ha, tak apa. Ambil time. Tapi anda kata tuan dah, anda kata tuan boleh transfer RM6,000 tu, saya boleh postkan tu eh, ha. Sampai kat Johor. Ambil masa aja. Ha, buat tak saya pun, saya ni dah pencin lah. Ya, ya, faham. Tak apa, tuan ambil masa. Pencin swasta pula. Pencin swasta tak ada. Ha. Tak ada lah punca-punca lah tu kan. Tapi tak apa, kita tanya ada dulu. Makan. Kan, esok-esok. Makan apa yang ada ni tu. Dari segi kor tu, nantilah kami nak kena dulu pikir dulu tu. Boleh, tuan. Kalau ada jalan lain boleh. Ha, tu lah cara dia, saya bagi hak tu, 50% tu. Hak ayah. Yang, ha. Oh. Kalau tuan tak boleh bagi sebelah 7 serentak, tuan bagi 6,000 dulu. Transfer 6,000, kita boleh start. Kita start tu ya, start. Hak bagi tu kemudian lah. Oh, discount tu tak ada lah. Oh, tak ada. Ha, bukan tak ada discount, apa nama, hak tu offer yang ada sekarang. Offer tu yang ada sekarang. Sebelah berapa? RM11,700. RM11,700 lah. Tak apa, nanti saya fikir dulu lah. Baik, boleh tuan. InsyaAllah. Baik. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit dianggap jenayah, sakit dianggap runtuhnya akhlak, kerana pengaruhnya mengubah watak. Kau dipandang dengan kebencian, ayah ibu tak terhingga malu. Okey, Allah sisi hormat. Kau dipandang dengan kejahatan. Muhammad Azmi, Kelantan. Anak dadah jenis apa tak pasti. Dia kerja sendiri. Dia ni bukan ketagih. Tapi kadang-kadang adalah ambil. So ambil lah. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Di RTU 1. 1 2 1. Terima kasih. Hai guys, abang-abang, you okay? Oh, hampa dah tahu dah boleh bagi 50% kita start kan, sampai barang bayar lah balance ni, okay lah, kita start lah treatment. Ha, thank you sahabat-sahabat tetek screen. Eh, murah kan? RM11,700 untuk program pemulihan dadah yang benar-benar pulih. Nampak pulih tu. Eh? Okey ke okey? Murah kan? Tu saya tak tanya, tak sebab dia pergi pusat hantar berapa. 4 pusat dia hantar tadi, betul tak? Ha, jenuh angkut duit. Oi, jangan kata mahal, tak boleh. Sebab apa? Kita tak akan miliki setiap benda yang kita kata mahal. Boleh jadi dia dah banyak habis duit yang pusat-pusat tadi ni. Daftar saja dah RM5,000, RM6,000. Daftar saja sebulan RM1,500, satu tempat. Tu yang dia sebut tempat-tempat tu macam tu lah kos-kos dia. Tapi biasanya habis jugalah RM40,000. Macam tu habis lah RM40,000. Biasanya satu-satu tempat. Eh, yang setuju, komen setuju. Siapa yang tahu, yang ada pengalaman ni? Eh? Biasanya, lah ni tak kurang daripada RM40,000. Lepas tu, hantar lagi. Lepas tu, hantar lagi. RM40,000 lagi. Hang jenuh angkut duit. Ha, setuju. Orang yang paham, tahu. Yang ni, tak payah ada pusat. Eh? Ni, tak pakai pusat, pakai telefon dia.
yang kau nak nak ziarah, nak bincang apa hal? Sini pun boleh bincang. Hah? Nak jumpa aku bayar 1,000. Ni, sebelum jumpa aku bayar dulu 5,000. Habis bayar dulu 5,000. Lepas tu tengok time. 1 jam 1 minit 2,000. 2 jam 1 minit 3,000. Ha, lepas tu aku didak lah balance. Ya. Ha. Jangan jadi 3 suku. Ha? Ni aku nak habak. Jangan jadi 3 suku. Tak terawahala. Konon ziarah kepala bana. Ni jangan dia buat panggil 3 suku. Nah, aku nak habak kat hampa lah. Jangan buat panggil 3 suku. Bayus, nak? Huh? Faham tak masuk ke tu? Ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 3 suku ah. Ha? 3 suku ah. 3 suku. Ha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa mai tak tahu hormat masa orang. Tak tahu hormat masa orang. Dia ingat apa dia orang nak spend masa kat dia. Macam pelak perangai. Tu orang kata tak ada adab. Ha. Tak ada adab. Nak tunjuk besar kepala. Hmm. Dah tak dah cara aku tanya ada duit eh nak info aku. Bukan pasal takutlah ni hang ada duit dah poket hang ada. Ada deposit 5,000 tak apa. Tak apa kalau hang banyak duit pun nak kata apa. Ada je orang boleh buat. Mana aku tahu. Hang ingat modal apa? Takut. Lepas tu, eh, come on. Eh, aku nak tanya apa? Guys, aku nak tanya apa? Aku nak tanya apa lah. Betul ke betul? Dengan standard yang aku sampaikan, aku cerita ni. Harga dia bukan 1,000 sejam. Betul ke betul? Bukan. Sebab tu ada orang sanggup bayar 2,000 sejam. Sebab nak cepat. Hampa rasa kan? Hampa rasa kan? Pak Yu sampaikan tu. Pak Yu sampaikan tu. Nilai 1 jam tu lebih tinggi daripada RM1,000. Sebab tu saya tak buang live saya. Sebab tak murah. Sebab tu saya record. Hampa ingat aku buang air liuk aku. Aku tak buang. Ziarah kepala bana. Nak ambil masa aku free. Kan? Jauhnya ku terkenang jangan bagi ustaz tertawa. Daripada apa? Dua yang buat aja nanti kerja. Berapa jumlah pesakit yang Pak Yus hingga ini? 1,000 lah.
Nak tahu jumlah dia kena pergi itu. Betul-betul. Kat situ kan saya akan sini lah. Hampir nombor saya kat mana? Bismillah. Pakai yang RM19,500. Saya nak bagi tahu tahun 2020 RM19,000 masuk RM20,000 flashing. Saya tak tahu apa sistem. Setiap kali angka saya penuh RM20,000, dia akan flashing jadi RM18,000 ke RM19,000. Bermakna yang berusaha dengan saya ni dah lebih daripada RM20,000 daripada tahun 2020 lah 2024. Kalau tu gambar DM boleh nak ngetih. Okeylah, saya tu terang lah. Saya tu terang dekat tuan-tuan. Untuk berjumpa dengan saya ada kos. Berjumpa dengan saya 1 jam RM1,000. Itu fee dia. Untuk ambil masa saya 1 jam RM1,000 untuk for you. Jika kita berkongsi ramai-ramai macam ni, saya boleh bagi dengan cara percuma. Macam tadi, kakak tadi, dia dah back-in dekat saya. Ni, dia back-in dekat saya RM3,700. Jika nak jumpa, kena tambah kos 1 jam RM1,000. Kita nak buat kerja. Adakah hidup ni untuk you seorang? Ramailah kita masalah. Apa kata kita share? Itu pun kalau saya bagi tau. Mungkin tuan-tuan rasa macam saya ni ngada-ngada, terserah lah. Tapi itulah hakikatnya. Pergi kat TikTok saya ni, tengok dekat bawah tu. Waalaikumsalam. Sebab untuk jumpa saya, dia kena set appointment. Untuk set appointment, saya setkan bagi tahu selepas seminggu ataupun dua minggu. Kemudian dia, lepas tu jika puan setuju, sebab untuk jumpa dengan saya, 1 jam kena bayar RM1,000. Tak bayar, saya pergi macam nak lancar nak jumpa. Ini sampai bayar, tak bayar macam nak tukar macam nak bayar dengan aduh. Saya nak. Disebabkan disebut 2K, saya kata dia sangat serius. Besok tuan jumpa. Tak payah tunggu seminggu, dua minggu. Kalau tidak, kena. Okay. Tapi biar ajar kepada dia. Saya mau ambil bagi hotline. Ikut-ikut itu bukan kos dia. Sebab puan ni dia tahu menilai, dia tahu harga masa orang. Siapa yang faham dalam bab ni? Dia menghargai masa. Dia tahu Pak Yus tak boleh nak bagi time sebab saya nak jaga ramai orang. Saya perlu bagi lebih ramai orang. Orang ni, saya nak bagi tahu, dia nak jumpa kita dan untuk masalah dia aja. Selepas itu dia tak kisah dah benda apa pun. Apa dia? Nak beri masa pun. Ambo boleh zikir boleh ke perlu? Itu yang menghadap kata. Bukan ahli itu suka dunia. Dia tak suka dunia. Tapi biar ajar kepada dia. Dia mau ambil bagi hotel Nailah. Dia mau pun nak bagi penilai. Tak boleh buat boleh mempunyai saya. Ambo masa ambo. Ambo nak zikir nak tahu. Sebab itulah. Sunat kita kalau pergi jumpa dengan siapa-siapa yang lain kau. Kata sahabat dulu kalau jumpa dengan Nabi. Kena buat mari hadiah. Kerana apa? Kerana masa. Sunat lagu tu dulu wajib. Setiap sahabat nak jumpa dengan Nabi kena beri hadiah. Sebab masuk. Maka ulama ambil hukum sunat kita kalau ziarah orang lain beri sesuatu kerana masuk dia. Dan minta izin. Kali kata tak boleh. Banyak benda yang nak kebaikan kita nak ajak kita ya pelepah ajak kita. Belajar apa-apa ajak kita kan. Cereh. Kawan ni terlepas nak zikir, terlepas nak baik. Kita tak fikir. Maka katanya ini hadap. Layas ribu minha. Jangan dia guna masa sedikit ataupun banyak kecuali benda yang mendekatkan kepada Allah dan kembali manfaat kepada hari akhirat. Tu yang kena kena kuk kita. Tapi kita lagu tu buat saja nanti kerja tu. Tak kira makan colik lagi. Zikir tak tahu. Nak zikir dari hati pun takut sembuh. Jadi payah belakang orang tu. Nak zikir tengok malam ada orang juga. Nak zikir juga subuh takut jenis tu. Orang yang masalah. Niat Allah tu jadi kebaikan lah. Buat saja nanti kerja tu. Berapa jumlah pesakit yang Allah SWT. Ingat free masa hamba. Saya boleh selesaikan masalah you tanpa you ambil masa saya yang begitu banyak. Saya boleh settle masalah dadah you dengan cara pakai telefon. Jangan nak macam-macam. Kalau you ada extra, boleh pay, it's okay, mana tahu. Kan? Sebab ada je orang yang bayar. Belajar respect masa orang.
jangan perasan kita tu besar, orang nak layan nampak. Kadang-kadang jenis tai kucing ni kadang-kadang tak sedap ke diri. Tak tahu respect masa orang. Nak tunjuk kemas semua nak contoh kat orang. Konon ziarah bagai. Hampa pergi jumpa Tok Guru ikut-ikut dan tu. Banyak kena. Jumpa ikut dan ambil masa dia. Sebab tu aku tak buat macam tu. Kecuali aku boleh selit. Aku selit. Sebab respect time dia. Dah lah hadiah tak bawa, apa tak bawa. Serban dia hang minta. Tasbih dia hang minta. Apa? Tak ada adab. Oh, konon-konon nak jadi anak murid. Main-main jumpa. Oh, boleh tak nak minta selendang untuk guru? Amboi, amboi. Dia dah lah hamai hadiah tak bagi, ambil masa dia. Ambil lagi barang dia. Apa jumpa Tok Guru, apa bagi hadiah apa? Sedap ketuk pintu rumah dia apa semua ikut dan dia. Tak boleh. Hukum tak boleh. Hormat masa orang. Sebab apa tak tahu hukum, apa bodoh. Apa bodoh, apa tak tahu hukum. Sebab apa? Sebab apa pah? Sebab tu apa bodoh. Bodoh. Kalau orang buat macam tu masa ha nak kata apa? Hang boleh ya? Orang ambil masa suka hati yang. Suka hati dia apa? Aku kalau tak buat macam tu bagai tak lena. Beratok depan rumah penuh. Kalau free. Tak nak bagi free ya. Baru dia perhargai masa. Pak Yudu mana? Saya duduk sebenarnya. Kena kedekut kan? Betul Ustaz Maizat kata, kena kedekut masa. Ada ayat dia. Ni. Buat saja 3J dah. Tak, siapa dapat ilmu baru hari ni? Siapa yang dapat ilmu baru hari ni? Siapa pernah tengok? Satu ketika dulu, seluruh Malaysia pernah tengok. Tok Singa, West Lama dengan beberapa orang kawan dia lagi. Dia pi tolong seseorang. Pi tolong orang tu, orang tu fitnah dia. Siapa pernah tengok? Yang pernah komen pernah. Allahumma salli Muhammad. Tok Singa dalam bank ada 600 ya. Nak kena bayar jamin rezeki ada West Lama. Betul? Masa tu West Lama Tok Singa waktu tu minta tolong orang ramai untuk nak dapat duit jamin. Betul ya? Siapa ingat? Siapa tahu tulis tahu, tak tahu tulis tak tahu. Siapa tahu ni Pokemon ni duk tulis nama Tuhan ni pun tak habis-habis ni. UIA macam pelak. Hei, mampus duk zikir UIA. Bodoh. Bodoh lah. Kita nak baca komen saat aku nak tutup saat komen tu. Bodoh-bodoh, manusia bodoh bangang. Zikir pun dah pelik-pelik. Tu jadi gila babi. Bodoh-bodoh. Saat-saat kita sambung semak. Aku nak baca komen. Kalau suruh pun dia pun bukan dengar. Dia bukan ni. Konon. Standard tu ada. Macam Pokemon. Right? Alright.
Hmm, alhamdulillah. Lepas tu dia seronok. Tapi bodoh. Memang padan lah yang makan carut eh nampak ni. Macam haram jadah. Okey. Siapa boleh tengok? Okey, kita sambung balik. Sebab apa jadi macam tu? Sebab apa? Sebab free. Sebab ikhlas. Jadi hang tarik orang ikut dah ni. Senang eh, elok Tok Singa mai tolong saya, minta tolong cik dia. Mai time tolong depa perkena Tok Singa, perkena Wan Selama dengan pokok-pokok tu. Betul tak? Okey, tu selesai dah lagi. Aku tak tahu apa tanya Tok Singa. Selesai dah lagi. Ha? Aku ni berurusan dengan orang masalah tu. Hak mai ni, kalau mai ni, mai hak macam-macam. Aku boleh handle dengan cara duduk jauh. Sebab apa? Aku nak mengelak pada fitnah. Hang nak ambil, tak mau sudah. Nak mai juga, bayar sejam 1,000. Tak ada fitnah. Alhamdulillah. Oh, saya ingat, boleh tak saya mai saya ni? Nak, kalau nak mai tu, bayar dulu baru datang. Bukan mai bayar kat sini eh. Tak ada. Transfer dulu. Baru mai. Bukan aku nak mai, aku nak kempen ke mai, aku pejik-pejik kepala aku. Tak pergi, habis masa aku, lepas tu, tak apa kami bincang dulu. Tak ada pasal eh, buang masa aku eh. Buang karat eh. Weh, bateri nak habis ya. Allah Akbar. Jaja. Jumpa aku memang dah pasti dah. Dah bayar dah baru jumpa aku. Ha, kata boleh tak saya nak bayar? Saya nak bayar kat Pak Yus dekat sana. Tak payah. Batal kes. Hang payah kira, aku buat payah kira. Senang. Kan? Dah kutip saya memang kari lah. Orang murung lah. Aku faham sangat lah benda-benda ni. Buang masa aku lah. Saat lagi dua sembang. Habis 3-4 jam. Lepas tu kami balik fikir dulu. Lepas tu kami balik fikir dulu. Kepala otak. Siapa yang setuju? Ha? Siapa yang setuju? Tak. Duk dengar habis. Sembang saja habis 3 jam itu lah. Terus dia banyak pakai sejam 1,000 tengok nak tengok. Dia guna sejam tu lah. Maksimum tengok time. Sebab apa? Pelajar lah 1 jam seminit. Pau 2,000. Bawang badai akai. Nak masa kan? Boleh bagi. Bayar lah. Terbaik bagi dah sungguh. Sebab aku dengan tok guru aku pun macam tu juga. Aku bayar dengan guru aku pun sama juga. Aku bayar. Benda aku buat dah. Sebab tu aku kongsi dengan pa, bukan barang murah tau. Ada nampak saya desak? Ada saya nak, tadi saya call tadi. Saya lebih bagi dia rasa tenang dan melepaskan dia dengan senang, betul? Siapa nampak saya tadi? Afrika! Adik-beradik paling aku tak suka ambil. Ha, tapi duk tengok teruk. Dekat kita tak mau bayar. Sanggup pergi bayar tak lain. Kita duk tengok teruk ni. Teruk dah ni. Bagi saja sekali dia tak hargai. Aku kena dah 2 kali. Tak nak bagi lah kali ni. Adik-beradik aku abang siap-siap. Tak nak kena bagi. Hang nak bayar lah. Ha. Pada apa bayar lah.
Betul ya, Pak Yu? Kan? Tak ada lah. Hampa ada duit bukan nak care settle dengan aku pun. Habis baik tempat ni tak jadi ya. Main kat kita. Main kita tengok, sepupu tengok. Ish, kita kuih berat, kuih berat, kuih berat. Kalau bagi saja jadi pelang. Ha, bagi saja jadi pelang. Ini tak meminum. Ini susah. Ih, aku. Ha, terat dia bayar tengok 11,700 nak tengok. Amboi. siapa yang dapat sesuatu? Ha? Yes. Tak ada, aku tak bagi free lah. Oh, baik lah, King Kong lah. Aku nak bagi lah, free. Lantak hamba lah. Sebab apa? Kita kena jadi kejam. Sebab apa? Kita nak kena pilih orang yang betul. Alah biasa, kebiasaannya tadi sebab cikgu tadi, anak dia tak tahu. Yang kita bagi rawatan, dia bubuh dalam minuman. Ha, dia bubuh dalam makanan, anak dia tak tahu. Tapi perubahan ada, cumanya anak dia tak tahu. Fahamlah bila kita bagi cara tak tahu. Kan? Hak zikir UIA tu, aku larang pun tak guna. Tapinya, pelik lah. Memang hampa bertuhankan ulama' hampa. Itu masalah hampa. Hampa tak zikir, hampa tak sebut pun subhanallah, subhanallah. Hampa tak apa selawat pun, hampa duk tulis UIA, UIA dalam ni. Memang bodoh lah hampa ni. Kan? Memang bodoh. Kita tukar tu dia bodoh buat huruf. Lepas tu dia seronok. Tapi bodoh lah. Betul tak? Pok-pok pah ni bodoh. Dia zikir macam tu. Zikir nama Tok Guru. Ha, zikir lah nama Allah. Yang nak sembah Tok Guru pak. Ya. Tuh pahang. Hei, penyembah ulama' ni tak berayak. Jadi terbukti tak aku beritahu mereka ni penyembah ulama'? Dah, aku beritahu mereka ni penyembah. Salahkah aku kata mereka ni penyembah ulama'? Salahkan tak salah? Ha? Ha? Ha, nampak? Ada juga Allah. Alhamdulillah. Tu yang UIA. Ya Allah. Ha, tu salam. Tu aku kata mereka ni penyembah ulama'. Dah aku cakap ni, aku boleh tunjuk bukti. Tengok zikir dia apa? Ha? Ada zikir di AP pula. Nampak? Ha? Au pula dah. Memang dia ni penyembah makhluk. Ni masalah. Dia memanglah dia kata dia sembah Allah. Tapi dia punya puja. Dia punya puja. Puja. Allahu Akbar. Hei, jenuh kata. Mampu. InsyaAllah. Telah berkurung lama ikut ya. Gila. Penyembah ulama. Tak salah aku cakap. Tengok zikir dia apa. Zikir nama ulama dia. Tu dalam kita bagi tahu. Siapa yang dapat sesuatu yang sangat bernilai perkongsian tadi? Tulis bernilai. Ha. Ha.
Ai depa bayar jamin boleh habis puluh-puluh ribu nak berubat 11,700. Kan? Untuk bebas daripada problem tu. Boleh ha. Fitnah ni macam dengan makan nasi ke apa? Makan rasuah lah apalah. Orang nak rasuah aku untuk apa? Aku kan menteri you. Nak rasuah untuk apa tu? Betul tu bayar. Ha? Hampa tu lah. Bodoh. Modal apa? Modal fitnah. Lepas tu pula fitnah hak tak laku. Fitnah pula fitnah hak tak laku. Lu tak duduk rasuah. Boh kau bayu. Takkan tak kau lagi. Sebab saya buat benda-benda ni semua dengan hati. Dengan hati dan perasaan. Andainya bulan retak seribu, bayangmu ada di mana-mana. Andai kaca berderai. La ilaha illallah. Okey. Siapa tengok tadi? Saya tak ada duk desak, duk ni, oh kita kena ni, tak ada. Saya lepaskan cepat. Kalau dia kata, oh saya pun nak kena. Okey, it's okay. It's okay. Jadi korang orang selesa. Dengan saya orang selesa. Sebab saya tak desak, saya tak mempengaruhi. Saya bagi dia sebebas-bebasnya untuk buat keputusan. Sebab tu ada yang sampai 5 tahun baru datang ambil treatment. Halo, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Apa khabar? Khabar baik. Bagus Pak Yus, balun pas. Saya suka. Hanya orang yang pandai bijaksana berpolitik je boleh. Allah. Yang Tok Singa mengamuk pahal. Lelek-lelek, tenang-tenang tuan. Okey tuan. Saya tahu Pak Yus dah akan lari ni. Pak Yu berkadang. Tapi Pak Yu yang Marjan tu. Marjan sabun. Sabun. Sangkut lah. Ya? Aduh. Ya. Dengar tak? Dengar. Sabun Marjan? Sabun Pak Marjan ada pun. Tuan. Bila nak turun KL? Halo. Ya. Halo. Okey. Dengar tak? Okey tuan. Sangkut lah. Apa dia tu? Benda apa ni? Bila nak turun KL pergi PAU? Pergi PAU. Ni PAU habis. Kata nak turun. Dah habis dah? Tak tahu habis ke habis. Ada ke PAU? Tak tahu. Saya pun tak tahu tak ambil pembangangan. Kan Pak Yu kata mungkin Pak Yu tak jadi turun tu sibuk lah kot. Mau tak sibuk. Nak pergi PAU macam mana orang duk hentam aku satu Malaysia ni? Biar dia hentam.
saya ada backup daripada belakang. Saya tak takut dengan ayah anda ke, dengan kekanda apa, kita jalan yang benar. Pak Yus, mana ada orang nak buat sekarang jalan amar makruf nahi mungkar? Allahuakbar. Dah, yang saya tak pipau tu. Kalau saya pipau, orang ada banyak masa. Kecoh. Depa ada banyak masa untuk hentam saya seluruh Malaysia. Jadi saya kena attack balik. Sebab tu dalam beberapa hari ni saya attack straight. Sebab apa? Saya tahu depa attack beramai-ramai. Jadi dengan apa yang ada, saya attack depa straight saya bagi. Tak berhentinya. Ya, bagus. Sebab apa? Dah harap UMNO saya tak tahu boleh harap ke tak. Nah, harap PH pun belum tentu tuan. Belum tentu. Ada hak PH tu, ada pula hak PH ada 3 ekor tu buat kat saya macam tu. Kau ajak 3-3 tu. Ham tunggu sat, aku settle lah ni. Ayah. Dah, bukan. Wan Hadi, Harun dengan Taufik. Aku tunggu settle bab. Aku tunggu settle dulu. Hang siap aku. Hampa 3-3 ekor hampa siap aku. Ha? Ya. Yang buat tu biar satu Malaysia lagi satu Pak Yu buat kerja amal nak menolong orang penagih dada. Jangan risau, yang tu barang tu memang harga dia RM11,000 Pak Yus. RM11,700. Ya, betul. Okey, RM9,000 tak apa, saya akan cari. Okay, saya jadi ejen lah. Bila Pak Yu nak bagi kat saya, boleh. Bagilah. Boleh. Saya, insyaAllah. Good. Alright. Saya izinkan, insyaAllah. Nanti saya bagi tahu apa saya dekat tuan. Mantap, terbaik tuan. InsyaAllah. Semoga gunakan. Tapi Wan Hadi, Harun, Taufik, tunggu dengan aku. Ni Pak Yu ke tengah live kan ni? Korang ajak. Tengah live ni? Tak ada lah aku. Tengah live? Tengah sembang lah tadi. Payu macam tu spontan. Tengah live macam tu. Balon. Payu tengah balon. Hang tunggu aku Adi. Hang tunggu. Belak tu. Payu tahu saya punya Facebook? Tak tahu. Melo Ceroy. Aku mana tahu. Aku tak dan. Aku Timilo. Sampai Wan Hadi, Harun dengan Taufik buat benda tu, aku tak tahu. Lepas hari baru aku tahu depa buat. Ni aku tengah duk buat depa buat kerja belakang. Kau ajak betul. Member Payu lah. Kalau hangpa tak suka aku senang kerja aku, masalah member lah ni. Tapi member tak member. Hangpa hutang aku 3-3 orang hangpa hutang aku. Iyalah. Arif tu. Nanti saya bila nak buat live bagi tahu saya. Nanti saya balun daripada belakang. Dia duk ingat dia duk dia dengan apa aspirasi duk ni macam tu. Dia ingat aku nak biar. Iyalah. Kita jangan biar macam tu. Kita nak bagi terbuka. Ni. Aku solo ni. Aku sebab tu aku lebih selesa bila aku solo. Sama dengan saya Pak Yu. Kalau aku campur dengan buah-buah hampa bodoh. Hampa bukan reti politik. Hang nak jadi content creator ke hang nak jadi politik? Ya, betul. Hampa kata, apa aspirasi? Dia bagi tahu, aku content creator. Aku memang kerja view. Hampa kerja view, apa jen nama aku? Syafiq Abdul Halim pun sama, ya betul? Aku tak mahu tahu Syafiq Abdul Halim. Hak tu lawan Pak Lai. Dia tak pernah kacau Pak Yu lah. Saya cerita dia macam ni. Dia bukan lagu tu. Kita bukan beli main borong-borong lagu tu. Tak boleh. Kan? Duduk kacau dia apa. Dia tak kacau aku. Dia lawan standard lah. Lawan ni hak kawan ni. Hak kau rajang ni hak kawan. Yalah. Itu yang kita tak nak. Musuh dalam selimut. Gunting belak dalam kelipatan. Belak betul. Eh, lambat sagi je kat dia. Hang buat turun posting apa? Ni, hang buat turun posting. Lepas tu bayar hutang balik. Wan Hadi, Taufik dengan Harun. Awak apa ingat hampa follower beratus ribu? Aku nak erang hampa. Orang takut. Konten macam tai hang nak buat ni. Pelak tai. Lebih baik kita layan bisnes Pak Yu, cari duit, kita tolong orang. Dah, hak yang cari duit. Orang sesat pun semua kita nak biar. Aku buat bukan untuk politik. Tapi pokok-pokok ni, politik memang tak boleh pakai. Dah lah. Semua tak boleh pakai lah. Hei, korang ajak betul. Dalam UMNO ke, dalam PKR, dalam PAS, Pak Yu, saya tahu Pak Yu memang penetrasi.
politik PAS dulu, betul tak? Betul lah. Balon tertampar, payu dulu ke depan. Tapi disebabkan Adi Awang dah nyalah, menyempas. Alah, bukan pasal Adi Awang lah, pasal PAS. Bukan pasal Adi Awang, bukan pasal Adi Awang, pasal PAS. Hang pun tak faham lah. Hang pun tak faham. Hang turun lah, hang tak mahu. Aku tak mahu sembang kan. Aku tak mahu sembang kan. Bye-bye. Assalamualaikum. Korang ajak betul. Astaghfirullahalazim. Boleh call aku sembang macam ni. Ha, ingat aku nak layar nak sembang-sembang dalam telefon ni. Ha? Masa aku tak murah. Layan seorang rugi. Baik aku layan nak ramai orang. Yang setuju komen yang setuju. Lagi manfaat boleh bagi, betul tak? Memang aku macam pelang. Daripada aku layan seorang hang call, hang nak sembang benda macam ni. Hei, aku geram tu ya. Sebab tu aku tak angkat telefon. Buang masa. Hak duk ada depan ni pun tak settle lagi. Nak sembang personal seorang-seorang. Betul tak? Hanya aku dah masa aku nak pergi chat apa seorang-seorang apa ambil inbox aku. Ni, Wan Hadi. Hutang aku eh. Taufik, hampa hutang aku eh. Ha. Ni sebaik aku tengah kalut ni. Hantau dak puak-puak PN, puak-puak PAS. Depa buat video. Depa buat video-video untuk orang serang aku tau. Lepas tu hampa pun serang aku. Kepala otak hampa. Mangkuk ayun. Tiga ekor ni duduk serang aku. Bodoh. Cilabai betul ni. Kalau aku tak fikir member lah. Aku dah bagi awal lagi lah. Tapi aku ada benda penting aku nak uruskan ni. Ni, aku nak abang gambar ni, Taufik. Harun. Wan Hadi. Ni. Kalau hangpa tak suka aku, lagi senang kerja aku, kan tak? Yang setuju, komen setuju. Betul tak? Eh, kalau orang tak suka kita, lagi senang kerja kita. Arefi. Sebab tu aku okey bila pok-pok PAS tak suka kat aku. Senang kerja aku. Sebab tu tadi aku boleh balas kat Tok Singa. Sebab dia dah tak suka kat aku. Senang kerja aku. Walaupun aku tak gamak, tapi tak apa. Dah dia buat keputusan macam tu, jadi senang kerja aku. Payment masuk belum? Payment masuk je. Allah Akbar. Aku tak percaya eh. Ni semua. Ada udang sebalik mi lah semua sekok-sekok. Ada hood punya. Aku buat demi agama aku, demi kebenaran. Aku buat bukan untuk parti je. Allah Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Nah, celaka tu Bek Ha balik. Belum. Mampu tu. Kita mana nak handle kat sini, dia pun sibuk. Aku memang tahu dah. Aku memang berhati-hati je. Sama ada lawan dan kawan. Kawan dalam bab ni, kawan kita kena hati-hati, lawan telah lah. Tapi kena lebih berhati-hati dengan kawan. Sebab anak berkena kita, kawan kita. Bukan ada orang lain. Bukan ada-ada-ada. Dah ada geng ni tak berkena kita. Yang setuju, komen setuju. Yang ada peluang nak berkena kita, kawan-kawan kita. Ya. Han tak usah duit ingat kata, oh ni, ni, oh ni, walang, oh ni. Tak. Han nak berkena, han tak duduk dekat dengan han. Ha. Tak apa, tak setuju hang kena esok hang tahu. Menjaga anak bini sudah. Tak usah duk berkawan sangatlah. Ah, ha? Fikir pasal hidup hang sudahlah. Boleh berkawan tapi kawan je lah. Tak payahlah sampai nak jumpa hari-hari, pasti jumpa lah apalah. Tak payah. Ngarut eh. Sampai masa pun tak ada ke. Boleh jadi gila tu ni. Eh, aku memang gila lah. Apa masalah? Eh. Okay eh. Sebab tu kita kalau nak kawan, siapa pernah tengok masa Abah Aspirasi kena belasah dulu? Apa pernah ingat tak masa Abah Aspirasi dulu kena belasah? Ingat ke tak ingat? Hai, masa K. Akmar dulu. Hari tu geng tak ada pula time ni. Baru tu. Hai. Ha, ingat nak bujuk ada seorang. Hari tu Milu. Hang tadi call eh. Masa time tu aku seorang je backup dia. Okey. Sampai aku masuk dalam room list, segala lilin, segala kizi, semua tu kutaibah mu. Aku backup Abah Aspirasi time tu. Sebab apa? Sebab aku ni jenis setia kawan. Tapi aku nak beritahu ke hampa, kalau nak berkawan, kawan betul-betul. Kawan ni tak perlu ramai pun. Tapi tak apalah, Abah pilih jalan dia, carry on. Respect ya pilihan dia. Pilihan dia, respect ya. Dia pilih macam tu. Tapi itulah aku. Aku teruskan perjuangan aku.
menentang musuh Islam. Okay. Awak hantar lawan Abah. Abah bukan musuh Islam. Dia cuma pengikut PAH. Ya? Betul ke betul? Ah. Dia bukan musuh Islam. Dia cuma pengikut PAH. Ya? PAH tu musuh Islam. Terima kasih. Mami Lily. Thank you. Dan berlaku benda tu pun boleh jadi dia tak ada pilihan lain dah. Dia buat tindakan macam tu. Sebab orang semua bakal entam dia. Aku pun kena respect keputusan dia. Dia ada harga diri dia. Tapi tak apalah dia duduk kat sana. Carry on dah tak apa. Teruskan. Weh, tak ada suara. Betul ke tak ada suara? Ah, ni aku cabut lah mai. Allahu akbar. Ada je. Ha, rep timbung aku kau ajak. Depa nak gurau dengan Pak Yus. Dia sekali bagi depa menang. Apa? Apa kena aku? Arep. Woi! Hak ni memang kau ajak. Hak ni memang kau ajak sebab aku dah buka mic. Baru lah tu. Apa sampai teratur tu? Ha? Tengok eh. Sebab wazan. Inilah kawan-kawan yang menghiburkan. Betul ya? Walaupun kita tak sependapat ni apa semua, tapi sebenarnya menghiburkan. Kan? Ha. Serius. Menghiburkan. Tu kadang-kadang pun tak ada pun boring juga. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacak apa no? Apa boleh kata tak dengar suara no? Ni suara aku kuat tak ni? Terbaik Pak Yus. Kita buat bukan untuk apa, untuk kita. Yang penting benda tu beri manfaat.